Nah, ini low beam ya. High beam. Oke, teman-teman, selamat datang di Jet Store. Untuk kemarin perakitan ini ya. Apa namanya? Relay, teman-teman. Ini kita pakai relay yang KG3 30 85 86 87, teman-teman ya. 85 86 87. Oke. Jadi untuk perakitan seperti ini kita langsung aja kasih kayak gini, teman-teman. Nah, diingat-ingat ya. 85 86 87. Set. Oke, ini untuk kabel 30 ini ke aki langsung ke aki, teman-teman. Untuk ini ke minus ya atau ke massa, teman-teman ya. Jadi kalau bingung seperti ini aja sudah bisa. Nah, untuk kabel negatif dari billet nih saya gabungkan dengan salah satu solenoidnya, saya masukkan langsung ke sini saja biar lebih gampang ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Salah satunya ke sini. Dan untuk yang kabel plus dari billet ke 87, teman-teman, tadi ya. Oke, 87 seperti ini. Bang, kok 86 ada dua kabel? Oke, yang satunya biasa aja. Yang satunya saya kasih dioda, teman-teman. Ya, untuk dioda nanti kan ada lingkarannya itu, teman-teman ya. Nanti kalian hadapkan ke sini ya. Lingkarannya yang atas kalau ada ke sini. Oke? Jadi seperti itu, ini kemana? Ini ke solenoid satunya, teman-teman. Nah, ini biar bisa high beam, low beam ya. Jadi ini ke aki, teman-teman. Langsung ke aki ya. Oke, kita praktekkan dengan adaptor ini, teman-teman ya. Oke, kita praktekkan dengan adaptor. Seperti ini, kita cobain dulu. Nah, seperti ini. Ini untuk negatifnya tadi ke sini ya. Atau ke massa, teman-teman ya. Massa, sini ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi ini sudah langsung dapat ini low beam, ini high beam ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini low beam ya, ini low beam. 86 yang biasa yang tidak saya kasih dioda low beam. Untuk 86 yang ada diodanya langsung high beam. Kalian bisa dengar. Oke, seperti itu. Bang, kalau mau dibikin H4 gimana caranya? Oke, saya kasih caranya, teman-teman ya. Jadi ini H4 itu pasti kalian bisa perhatikan. Ini negatif, ini low beam, ini high beam ya. Kalian bisa ingat-ingat kayak gini ya, bosku ya. Oke, seperti ini. Ini negatif, low beam, high beam. Oke, untuk kabel hitam negatif ya. Oke, kita gabungkan aja ke sini, teman-teman. Ya, nanti kalian bisa gabungkan ke sini. Untuk pemasangan yang rapi, bosku ya, jangan kayak gini, ini cuman contoh saja. Untuk yang kabel atas ini ke sini, teman-teman. Nah, ini ya, ke low beam-nya ya, 86 yang tidak saya kasih dioda. Untuk kabel yang putih ini, yang sini, itu ke 86 yang ada diodanya, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke. Mantap. Sudah kayak gini, teman-teman. Ya. Sudah seperti ini. Terus gimana, Om? Nah, kalian bisa nyalakan ya. Ini low beam-nya ini, teman-teman. Nah, ini low beam ya. Seperti biasa H4 itu ini low beam, ini high beam. Wow, seperti itu ya. Mudah ya, gampang banget. Low beam, high beam. Oke, low beam, high beam. Untuk rangkaiannya gampang sekali ya, sudah saya praktekkan juga kemarin. Jadi cuman seperti ini aja kalau ke H4. Untuk dikasih saklar gimana? Gampang banget, bosku. Kalau dikasih saklar gampang banget ya. Sebentar, untuk saklarnya ini ya. Saya kasih contoh yang seperti ini. Untuk saklarnya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman ya, untuk saklarnya itu seperti biasa. Ini langsung ke aki ya. Ini langsung ke aki atau keluaran dari kontak ya. Kalau ini kan ke aki. Ini plus keluaran dari kontak, teman-teman. Ini plus keluaran dari kontak seperti ini ya. Yang kabel hitam, terus yang satunya ke sini, bosku. Nah, ini low beam ya. Ini low beam-nya gini. Ini low beam ini. Kita pasangkan aja dulu di sini biar gampang. Terus ini yang satunya kita pasang di sini. Nah, ini low beam ya. High beam. Low beam, high beam. Low beam, high beam. Gampang ya, bosku ya. Oke, silahkan dipraktekkan di rumah ya. Oke. Pemasangan yang rapi, jangan kayak gini. Ini cuman contoh saja. Oke?